Okay, so bismillahirrahmanirrahim. So hari ini kita akan start dengan 6.2 integration of logarithm, di mana saya highlight logarithm dekat situ. Maksudnya ni bab logarithm lah. InsyaAllah hari ni punya subtopik senang je macam yang awak tengok dekat video YouTube tu. So saya pun akan cuba senangkan dia untuk awak. Untuk formula integration of logarithm ni, so first thing yang pertama adalah formula dia lah yang kat sini ni. Kejap ni, saya tukar pen. Okay, so yang pertama dekat bahagian integration ni, saya suka explain yang general eh, instead of yang bahagian atas tu. So yang saya highlight pink ni, dekat sini dia mesti nombor sahaja. Kalau ada x dekat atas dia, maksudnya kita kena guna method lain. Kita tak boleh guna formula ni. So wajib nombor sahaja, dan kalau nak mudah integrate, kita buat atas ni wajib satu. So kalau kat atas tu nombor selain daripada satu, keluarkan dia. Letak dia dekat luar sistem integration tu. So that bila dia ada satu per, dekat bahagian bawah tu pula wajib linear, di mana linear tu adalah kuasa x kuasa satu. So dekat bawah ni wajib linear. Linear tu apa? X kuasa satu. Barulah kita boleh dapat hasil yang kita sepatutnya dapatlah, di mana apa benda yang dekat bawah tu awak tambahkan jelon dan juga modulus sebagai hasil di sebelah kanan tu. So sebab tu, salah. So yang di sini, tambahkan ln kepada dia dan dia wajib modulus. Banyak betul benda wajib dekat dia ni. Wajib modulus eh, sebab apa? Sebab ln, bila kita masukkan nilai untuk x nanti kan, contohnya bila definite integral, bila kita masukkan nilai untuk x, dia tak boleh negatif. So ingat eh, dalam ln tak boleh negatif. Sebab tu kita letak modulus. Modulus akan memositifkan number yang ada di dalam tu lah. Okay, so letak ln dan wajib letak modulus untuk dia. Dan di bahagian bawah tu, highlight warna hijau. Okay, so A tu datang dari mana? A tu datang daripada differentiate yang bahagian dalam ln tu tadi yang awak moduluskan tu. Okay, so basically differentiate yang AX plus B tu lah. Okay, so kita, sebab tu lah dekat formula yang bahagian atas tu kan integrate 1 per X. Terus dapat ln X dia, sebab apa? Sebab bila kita bahagi dengan differentiate X, dia kan per 1. So and then kita tak tulislah per satu tu, dia begitu sahaja. So ni benda paling senang nak ingat lah, integrate 1 over x, terus je straight ln modulus x. Kalau integrate 1 over u, ln u. Ada modulus lah untuk dia, okay? Sebab nanti bila kita buat integration by substitution, memang banyak kita jumpa integrate 1 per u. Integrate 1 per u. So benda yang apa, formula yang bahagian atas ni memang banyak akan digunakan lah, okay? So kita tengok dekat soalan A. Okay, so untuk soalan A dekat sini, ada dua cara sebenarnya nak jawab benda ni. Sebab, okay, so kalau ikut cara yang kita belajar tadi, dua-dua sama je. Cuma mungkin akan ada kawan yang nampak benda tu berbeza. Okay, so saya gunalah method one. So terus je, atas tu dah satu kan? Bawah dia tu dah x kuasa satu, linear. So kita boleh je terus apply formula, iaitu ln modulus 3x bahagi dengan differentiate apa yang ada dekat dalam ln tu. So differentiate apa yang ada dalam modulus tu, differentiate 3x akan dapat 3 tambah c. Selesai. Tapi ada orang yang nampak 1 per 3 tu adalah constant. So ini method 2. Akan ada orang nampak 1 per 3 tu adalah constant. So dia keluarkan dia 1 per 3 tu, maka dia jadi macam ni. So jawapan yang dia dapat pun akan sedikit berbeza lah berbanding yang atas, yang kawan yang lain guna method yang pertama tadi. Akan tetapi kedua-dua ni betul. No problem. So itu untuk soalan 1A. So kita pergi ke 1D. 1D ni tadi saya bagi tahu dekat atas wajib 1, maka kita keluarkan 9 tu keluar. So kita akan ada 9 integrate 1 per 3x tambah 1. DX jangan lupa tulis kat belakang. So dekat bawah tu pun kuasa dia dah kuasa 1, maka kita boleh je terus jadikan dia sebagai ln. So 9 tu memang stay lah kat luar sebab dia constant. So kita akan ada ln modulus. So dalam dia letaklah 3x tambah 1. Over differentiate 3x tambah 1 akan dapat 3 tambah c. So dah siap dah. Dah siap. Cuma kita kena simplify lah. Bila kita simplify, 3 dengan 9 tu boleh potong. So kita akan dapat 3 ln 3x tambah 1 tambah c. Next. Soalan 1E. So dekat sini kenapa saya ambil soalan ni? Sebab dx tu kat atas tu je. So sebenarnya semua orang tahu pun yang dx ni sebenarnya kita ada 1 darab dx dekat sebelah dia. Dan dx tu pun kita boleh je bawa pergi depan sana. Sebab kita selalu nampak dx tu dekat depan tu kan. Kita tu taklah kat sana. Tak ada masalah pun. Macam tu. Yang macam ni biasa nampak kan. So kita teruslah apply kita punya formula. Kita tengok dekat atas tu nombor dia 1. And then dekat bahagian bawah x tu kuasa 1. Maka kita boleh apply formula
ln. So kita letak je lah ln modulus 1 tolak x. Kita bahagikan dengan differentiate yang dalam modulus tu akan dapat negatif 1 tambah c. Ha, dah siap dah, tapi cantikkanlah sikit jawapan kan. Sebab dekat bawah tu 1. Ha, negatif tu kita bawa dia pergi depan. So kita akan ada negatif ln modulus 1 tolak x tambah c. Semudah itulah. Okay, so boleh screenshot. So saya pergi ke soalan 1c. Okay, so soalan 1c ni apa yang menariknya adalah tiba-tiba dia ada kuasa kat situ kan. Okay, so jangan terconfuse dengan formula ni. Tengok saya tulis ni. Jangan terconfuse dengan formula ni. Formula ni hanya untuk yang linear juga. Linear memang linear tapi bukan yang jenis macam soalan 1c ni lah. Okay, so yang ini dia akan dapat ax plus b n plus 1 over n plus 1 darab dengan differentiate ax plus b tambah c. Okay, jangan terconfuse dengan dia ni. Okay, saya delete. So, macam mana nak buat benda ni? So, first step, admit. So, first step adalah, so saya tulislah kat sini, step 1 adalah expand. And then step 2, integrate. So, nak expand dia pun jangan confuse. So, sebenarnya dia adalah 1 tolak 1 per x, 1 tolak 1 per x. Macam tu. Lepas tu awak expandkan dia lah. Okay. So bila kita expandkan dia, saya sambung je kat bawah ni. So integrate 1 darab 1, 1. 1 darab negatif 1 per x. So tolak 1 per x, tolak 1 per x tambah 1 per x squared. Dx. Okay, so I'm sure you dah try soalan ni. So saya teruskan saja. So dekat sini, sekejap saya simplify. Integrate 1 tolak 2 per x tambah 1 per x squared. So dekat sini awak kena pandai bezakan eh. Differentiate siapa yang kena guna polinomial biasa dan differentiate siapa yang akan jadi ln. Dekat sini awak kena pandai beza. So yang 2 per x ni, dia ni akan jadi ln. Tapi yang x kuasa 2 tu dia akan jadi polinomial biasa. Sebab apa? Sebab dia memang 1 kat atas tapi dekat bawah dia kuasa 1 lah. Tak. So bila dia bukan kuasa 1, kita kena bawa dia naik. Maka kita akan treat dia sebagai polinomial biasa sahaja. Okay, so saya simplify dia. Dia jadi macam ni lah. 1 tolak 2 per x tambah x kuasa negatif 2 dx. Nampak? So bila kita integrate dia, integrate 1 akan dapat x. Integrate 2 per x, dia akan jadi macam ni. Saya tuliskan balik. Macam ni. Nampak? So ini dia akan dapat apa? 2 ln x. Bijak. Okay. So dia akan dapat 2 ln x. Jangan lupa letak modulus. Kemudian yang x kuasa negatif 2 buat macam biasalah. Kuasa tu akan tambah 1. So kita ada x kuasa negatif 1 per negatif 1. So kuasa kat atas dengan nombor kat bawah tu mesti sama. Kemudian tambah c. And then awak betulkan je lah balik dia punya jawapan. Cantikkan. Bukan betulkan lah. Cantikkan dia. So untuk yang integrate 2 per x ni, saya terus tulis 2 ln x kan. Saya tak tulis yang bahagi 1 sebab bahagi 1. Tak payahlah tulis. Okay. So kita ada x tolak 2 ln modulus x tolak 1 per x tambah c. Itulah jawapannya. Saya zoom out. Okay, so kita pergi. Laju juga saya. Kita pergi ke soalan seterusnya sebab soalan 2 memang dah integrate by sub kan. Memang dalam arahan pun suruh menggunakan with proper substitution. So dekat sini kita tak nampak pun dia ni dalam bentuk 1 per 1 per macam yang saya explain tadi. Tapi kenapa dia berada di bawah topik integration of logarithm? Sebab bila kita buat substitution kejap lagi, kita nampaklah relation dia. So kita buat by sub seperti biasa, kita ambil u sama dengan yang complicated. Obviously dekat bawah tu lah. So differentiate and then dx sahaja. So benda ni simple. Semua orang pun tahu buat. Okay, so kita masukkan dalam original question, integrate 2x ke atas tak kacau per u. Kemudian dx kita dah tukar jadi du over 2x. Dan semua orang pun nampak yang 2x tu boleh potong. Apa yang tinggal? Integrate 1 per u du. Sebab itulah dia masuk dalam topic integration of logarithm. Sebab ini. So tadi saya dah cakap kan, kalau integrate 1 per x terus dapat ln x. Sama juga macam ini. Integrate 1 per u terus dapat ln u. So teruslah ln u tambah c. Kenapa saya tak tulis bahagi differentiate u? Sebab dia per 1. Differentiate u dapat 1 macam biasalah. Okay. So substitute semula lah u kita apa? So ln x squared minus 6 tambah c. Senang kan? Okay, so itu untuk soalan 2A. Memanglah tutorial senang-senang ni. Buat individual assignment matai. Okay, so kita pergi 2D. So 2D macam biasa juga u du dx.
jangan tulis dekat chat eh, sebab saya tak nampak apa-apa benda. Screen saya bengong. Bukan screen saya, GM saya bengong. Kalau ada apa-apa nak tanya terus on mic, okay? Sorry. X squared tolak 4X tambah 5. So differentiate akan dapat 2X tolak 4. So dx adalah du over 2X minus 4. So daripada sini memang dah boleh nampak lah apa yang kita akan potong walaupun tak sama. Yang kita tak kacau 4X tolak 8. Macam mana nak relate dengan 2X tolak 4? Sepatutnya dah boleh nampak kan kat sini. So 4X tolak 8 tak kacau. Dekat bawah dah jadi u. Kemudian dx tu dia dah jadi du over 2X minus 4. So boleh nampak kan sebenarnya dia adalah gandaan ni 2x dengan 4x lepas tu 4 dengan 8. Kita boleh faktorkanlah salah seorang daripada mereka. So saya faktorkan 4x tolak 8 tu. So saya keluarkan 2 daripada mereka. So dia akan jadi sama macam yang dekat bawah du sana. So per u lepas tu du over 2x minus 4. So kalau saya buat kurungan nampak kan dia boleh potong kat situ. Ni dengan ini. So constant 2 boleh bawa keluar, kita ada integrate 1 per u du. Memang gitu je lah. Mudahnya integrate. So integrate 1 per u akan dapat ln u. Tambah c jangan dilupakan. So substitute semula kita punya u adalah x squared minus 4x plus 5. Okay, as easy as that. Saya zoom out so korang boleh screenshot. Okay, so saya harap dah cuba soalan ni. Okay, so kita pergi ke soalan 3A. Saya rasa saya letak banyak soalan sikit dalam ni. Bila saya buat semula tu saya tak dapat nak settle dalam masa sejam. So saya cuba untuk laju sikit So tolong catch up betul-betul fokus. Jangan ngantuk. So 3A. Okay, so dekat sini saya nak buat sedikit reminder. Log dia penuh dengan property kan. Kita tahu kalau ada kuasa boleh bawa pergi depan. Akan tetapi. Bolehkah kuasa 2 tersebut dibawa pergi depan? Tak boleh. So ln x full kuasa 2 takkan sama dengan ln x kuasa 2 macam ni. Tak ada bracket. So yang tak ada bracket ni dia boleh bawa pergi depan jadi 2 ln x. Manakala yang ada kurungan kuasa 2 ni tak boleh bawa pergi depan. Tak boleh bawa kuasa 2 pergi depan. Saya tulis full dekat situ supaya korang nampak dan jangan buat benda tu in future. So sebab ini di bawah soalan integration by substitution, soalan 3 ni dia suruh cari apa let u properly kan. So kita pilihlah kita punya u. So obviously saya punya u saya akan pilih yang complicated lah antara 2x dan juga ln x squared, obviously ln x squared tapi ambil dalam dia sahaja. Jangan ambil dengan kuasa 2, ambil dalam dia je. So kita ada u ln x dan differentiate dia akan dapat 1 per x. Yang ni saya dah tak nak ulaskan macam mana differentiate ln x boleh dapat 1 per x. Rujuk balik differentiation, okay. So dx adalah x du. Basically dia hanya bertukar tempat sahaja begini. Okay, so kita masukkan dia dalam original question. Saya buat divider sekejap. Divider, okay. So basically dekat yang highlight purple tu kan. Highlight purple tu semua orang dah tahu, saya substitute je. Lepas tu saya integrate je. Lepas tu tadi sebenarnya saya tengah bebel. Saya explain yang integrate u squared ni tak ada kaitan pun dengan integrate log. Ini polinomial biasa. So dia akan jadi u kuasa 3 per 3. Tambah c jangan dilupa. So seterusnya substitute lah kita punya u kita apa. So u kita adalah ln x kuasa 3. Dekat sini final answer pun penting Sebab kan saya zoom in balik. Bila kita nak substitute, kita jangan buat macam ni ln x kuasa 3. Jangan. Kuasa 3 tu untuk keseluruhan u. Maka bila kita substitute tu dia akan jadi u kuasa 3. Macam tu. Benda ni memang common mistake yang memang selalu pelajar akan buat. Dan bila contoh dia buat definite integral, dia tak dapat jawapan apa yang dia nak. Okay. So ln x per 6 tambah c. Terus daraplah 2 dengan 3 tu. Okay. So kita pergi ke soalan sebelah tu pula. So inilah bezanya saya buat soalan ni bergandingan sebelah-sebelah. Sebab beza soalan 3A dengan 3B ni adalah kuasa tu boleh bawa pergi depan. Yang seorang lagi tak boleh. So yang 3B ni kuasa 1 per 2 iaitu cert tu hanya ada dekat X. Maka kuasa tu kita boleh bawa pergi depan. Sekejap saya tunjuk. So kita ada ln X 1 per 2 per X dx. Ni 1 per 2 ni kita boleh bawa ke depan dan boleh terus bawa pergi luar sebenarnya.
Okay, so kalau kita bawa dia pergi depan dulu, dia akan jadi macam ni. Saya zoom in. 1 per 2 ln x over x dx. Ah, ni yang saya cakap tadi. Dah bawa pergi depan, boleh bawa pergi keluar. So, dia akan jadi 1 per 2 integrate ln x per x dx. Ini baru simplify eh, belum integrate pun lagi. Sebab masih ada cacing tu. So, bila kita integratekan dia, kena buat u lah kat sini. So, u kita, So, u kita adalah ln x. Sebab antara x dengan ln x, of course lah ln x yang complicated. Okay. So, differentiate 1 per x. So, dx adalah x du. So, menggunakan ini. So, saya akan ada 1 per 2 dekat luar, integrate. Ln x sudah jadi u. X dekat bawah tak kacau. Kemudian, dx dah jadi x du. So, kita boleh cancel to x. Lah, integrate biasa je sebenarnya. So, u dekat situ kita akan treat dia sebagai polinomial biasa lah. Sebab dia bukan dalam bentuk 1 per kan. Ha, tak bolehlah integrate jadi ln lagi. Okay, so kita akan dapat u kuasa 2 per 4 tambah c. Ha, per 4 sebab saya terus darab dengan 1 per 2 tu. So, kita ada ln x kuasa 2 per 4 tambah c. Ha, ini pun sama juga. Kuasa 2 tu untuk keseluruhan u. So, tolong buat kurungan. Saya zoom out so korang boleh screenshot. Okay, so soalan-soalan yang seterusnya selepas ini akan jadi super panjang. Okay, so bertabahlah dan tolong fokus. Kita pergi ke slide seterusnya. Definite integral. So, basically integrate log ni memang senang je kan. Yang penting kena ada satu kat atas. Bahagian bawah mesti x kuasa 1. So, kita tengok apa yang berlaku di sini. Saya zoom in sekejap. Kalau kita analyze one by one. So, dekat sini awak kena sepatutnya sudah pandai recognize. Okay. Integrate 9. Ini constant biasa. So, tak melibatkan apa-apa formula lah. Kemudian x dekat sini. Ini adalah polinomial. So, kita akan integrate guna cara polinomial. Dan tengok pula 8 per 2 tolak x. So, dekat sini. Dia memenuhi ciri-ciri integrate log. So, kena apply benda tu lah. So, tengok dekat atas ni. Atas ni nombor yang mana kita boleh tukar dia menjadi 1 kan. And then yang bawah ni adalah linear di mana dia adalah x kuasa 1. So sebab ini adalah definite integral yang mana awak kena substitute untuk nilai x tu, awak boleh pisahkan dia, apply property of integration, boleh pisahkan dia untuk mudahkan awak nak integrate. Okay? Sebagai contoh, saya tunjukkan step pemisahan tersebut. Yang penting semua orang mesti mempunyai limit yang sama. Okay? So 9 tolak x tu saya akan letak satu bahagian yang sama sebab dua-dua orang ni senang nak integrate serentak kan contoh. 0, 1, saya letak 9 tolak x together. Tolak, integrate, 8 saya letak luar, 1 per 2 tolak x dx. Saya pisahkan dia, just so awak nampak yang saya boleh letak 8 tu dekat luar cacing. Ada orang dia boleh terus nampak 8 per 2 tolak x ni boleh jadi 8 ln 2 tolak x per negatif 1. Dia boleh terus integrate macam tu je. Ada orang dia tak nampak, so yang tak nampak ni lah yang saya tunjuk menggunakan pemisahan integration ini. So disebabkan soalan adalah integrate dari 0 sehingga 1. So bila pisahkan dia pun dia punya limit dia tetap sama. So kita integratekan dia. Integrate 9 dapat 9x. Integrate x akan dapat x squared over 2. Jangan letak plus c sebab ni ada limit dari berapa? Dari 0 sehingga 1. Tolak 8. So integrate 1 per 2 tolak x akan dapat ln modulus 2 tolak x per negatif 1. Limit dari berapa? Dari 0 sehingga 1. Okay, so dekat sini akan ada tips. Kalau limit tu sama semua orang, nampak ni limit dia 0.1, limit yang ni pun 0.1. Maka kita boleh combinekan semua jalan kerja dalam satu bracket yang sama. Faham ke? Nanti awak nampak. Sekejap ni saya tulis kat sini nota. Boleh gabung semua sebab limit sama. Okay, macam mana saya gabung semua? Saya gabung terus semua orang. Pen merah pula. Saya gabung terus semua dalam satu bracket yang limit dia 0.1. Sebab limit dia sama. So, saya gabung semua. So, kita ada 9x tolak x squared over 2 tambah 8 ln 2 tolak x. Kenapa tambah eh? Sebab negatif 1 kat bawah ni kita bawa dia dengan negatif kat sini. Kan saya cakap negatif tak boleh ada kat bawah kan? Kena letak depan. So, sekarang ni dah settle lah. Dah settle tinggal substitute sahaja. So, part substitute ni penting. Walaupun awak nampak ada kosong kan dekat bawah ni. Limit kosong tu. Tolong tunjukkan substitution tu juga. Okay, so saya tunjukkan substitution. So substitution pertama, atas tolak bawah. So substitute 1 dulu. 9 kali 1 tolak 1 squared per 2 tambah 8
lon 2 tolak 1. Tolak atas, tolak bawah. So tolak masak sisi kosong, 9 kali kosong, kosong. Kosong squared per 2, kosong. Tambah 8 lon 2 tolak kosong. Adakah ini kosong? Haa, so dekat situ lah yang kena berhati-hati. Okay, so dekat sini sedikit info. Saya tulis pakai pen warna megah ni, pink. Sedikit info. Lon 1, nilai dia adalah kosong. Yang tu awak kena tahu. Okay, nilai lon 1 adalah kosong. So dekat daripada substitution kita, nampak tak ada lon 1? So saya boleh nampak ada lon 1 dekat highlight pink sini. Itu lon 1. Maka yang dekat sini akan jadi kosong. Saya pakai pen mega lah ya. So dekat sini akan jadi kosong. 9 kali kosong. Kosong squared per 2 pun kosong. 8 lon 2. Kosong ke tu? Tak kan? So tolong kira berhati-hatilah. So bila kita kira ni, kita boleh bagi jawapan dalam bentuk fraction. Macam yang dekat muka surat belakang kan dia bagi dalam bentuk pecahan dan lon kan. Boleh bagi dalam bentuk tu atau terus dia tekan kalkulator kalau soalan tak minta spesifik lah nak dalam bentuk apa. So tekan je kalkulator, awak akan dapat jawapannya adalah 2.9548. So boleh tekan daripada soalan tu juga. Type soalan tu dekat kalkulator and check jawapan tu sama tak dengan apa yang kita kira bila kita dah substitute tu. Mesti double check eh. Oh, banyak tips dekat sini. So tolong alert dan berhati-hatilah. Especially bila dah sampai log ni, kejap lagi trigger pula. Soalan memang akan jadi dia naik sikit aras lah, akan lebih complicated sebab dia gabungkan keempat-empat function tu dalam satu integration. Macam ni kan, dia gabungkan polinomial dengan constant dengan ln. Ni baru sikit. Sekejap lagi dalam satu yang sama ada orang integrate biasa, ada orang integrate by sub. Nah, macam mana pula nak urus? Okay, yang macam tu kita tengok dekat soalan 4B. Okay, so tengok dekat sini kita dah boleh analyse dah daripada soalan ni. Saya boleh nampak yang, saya pakai pen merah, 2 per x ni adalah integration log. Sebab nanti akan dapat 2 ln x. Saya dah boleh nampak dah. Kemudian 1 per x squared ni, kat bawah tu bukannya kuasa 1 kan. So x squared tu kena bawa naik atas jadi apa? Jadi x kuasa negatif 2 kan. So ini adalah polinomial biasa. Tapi untuk 3x per x squared tambah 3, ada ke formula untuk benda ni? Dekat atas bukan nombor, ada x. Saya cakap kalau kat atas tu x, bawah pula bukannya linear, bukan x kuasa 1. So ini obviously ini adalah integration by sub. Macam mana nak buat? Asingkan dia. Asingkan dia macam yang saya buat tadi. So kita dah boleh nak kata kita dah terror dah, boleh gabunglah log tu dengan polinomial dalam satu cacing yang sama. Tapi untuk by sub tu memang kena cacing yang berasingan untuk dia. Cacing tahu kan apa yang simbol integration tu? So macam mana nak asingkan dia? Macam ni. So saya asingkan 1 per x dengan 1 per x squared tu. So saya terus bawa naik dia macam ni. Bukan 1 per x, sorry guys. 2 dx daripada 1 hingga 4. Kemudian sebab kat sini pakai tambah kan? So kita gunalah tambah. Integrate dari 1 hingga 4 juga untuk 3x per x squared tambah 3 dx. So kita tahu yang dekat bahagian yang pertama ni, saya guna highlight hijau. Dekat bahagian pertama ni dia boleh terus direct integrate kan. Tapi untuk bahagian yang kedua, iaitu highlight orange, kita kena buat by sub. So bila by sub kena pakai U. Saya guna pen yang berbeza warna. So U x squared plus 3. Semua orang dah tahu dah macam mana nak buat ni. Du dx adalah 2x. So dx adalah du over 2x. Tukar limit pula. Jangan lupa tukar limit. Limit u. So bila x sama dengan 1, u adalah, substitute lah. Dalam u tu 1 squared tambah 3. So akan dapat 4. When x equals 4, u adalah 4 squared plus 3. So akan dapat 19. So ada korang masih belum nampak saya substitute 4 dekat mana? Saya substitute 4 dekat U situ, anak panah hijau. Okay, so now saya settlekan sekaligus dalam satu line yang sama. So integrate 2 tolak X akan dapat 2 ln modulus X. Tolak integrate X kuasa negatif 2 akan dapat X kuasa negatif 1 per negatif 1. Dari 1 hingga 4. So tambah, sebab dekat situ kan tambah. So saya masukkan
3x saya tak kacau. Dekat bawah dah jadi u. Dx adalah du over 2x. So nampak dekat situ yang boleh cancel xx. 3 dengan 2 boleh bawa keluar. Manakala limitnya pula, saya pakai pen warna merah. Limitnya pula adalah dari 4 sehingga 19. Nampak? Limit dia dah berbeza untuk dua orang tu. Yang seorang dari 1 hingga 4. Yang seorang lagi daripada 4 hingga 19. Hanya sebab dia kena buat bisap. Nah, tolong berhati-hati. So, settlekan sekejap bisap sebab apparently dekat sini yang dalam kotak tu dah siap integrate dah. Tinggal masukkan nilai je kan. Nah, saya settlekan sekejap bahagian integration tu. Sekejap eh, saya tulis balik. So, 2 ln x tambah 1 per x daripada 1 sehingga 4. So, tambah kita ada 3 per 2. Integrate 1 per u kan yang tinggal. Sebab 3 per 2 boleh bawa keluar. Macam ni, 3 per 2 integrate 1 per u du. Jadi macam tu kan. So, integrate 1 per u akan dapat ln u. Saya terus integrate ya. Dari 4 sehingga 19. Tak ada plus c eh. Okay, so sekarang bila substitute, so yang ni kena berhati-hati bila awak substitute. Ada space lagi tak? Tak ada. Saya kena buat yang sebelah sana. Sekejap eh, saya salin balik. Saya zoom in. Okay, so bila kita substitute, dia jadi macam ni. So kita akan ada substitute 4 tolak substitute 1. Tambah 3 per 2. Substitute 19 tolak substitute 4. Nah, begitu. Begitu. So, tolong berhati-hati semasa substitute. Ada modulus tu kan? Tapi bila dah masukkan nombor, kita tahu dia positif kan? So, tak payahlah letak modulus tu lagi. Contohnya, bila kita substitute 4 tu, dia akan dapat 2 ln 4 tambah 1 per 4. Nampak tak dekat 2 ln 4 tu dah tak ada modulus? Sebab kita tahu 4 tu positif sudah kan? Kemudian, dia akan tolak dengan substitute 1 pula. 2 ln 1 tambah 1 per 1. Nampak? Saya dah buat dia. Substitute 4, substitute 1. Kurungan tu penting. So siapa tulisan buruk memang akan nampak buruk lah dalam kerja ni. Macam tulisan saya lah. Sorry lah tulisan saya buruk sikit. Okay? So substitute lah sampai ke sudah. Substitute. So kira-kira kalau soalan tak minta spesifik jawapan, bagi je lah dalam perpuluhan. No problem. Okay? So tekan kalkulator akan dapat 4.3598. Yang penting start substitution tu kena tunjuk eh, sebab ada satu markah ni penting. Kau jangan tulis substitute 4 tolak substitute 1 macam yang saya buat tu. Jangan. Okay. So kita pergi ke soalan complicated yang seterusnya iaitu 4D. So dekat sini, dia ada dua step. Dia sebenarnya step pertama expand, step kedua integrate. Okay. So yang expand ni. Step 1 expand. Kan ada dua kurungan yang ada kuasa 2 ni kan. Tapi jadilah seorang yang bijak. Kurungan pertama yang kuasa 2, 5 tolak x squared tu, kita boleh integrate guna formula ini. Saya tulis nota kat sini. Untuk 5 tolak x kuasa 2 boleh guna integrate ax plus b kuasa n. Sebab dia memenuhi syarat tersebut. X dia kuasa 1 dekat dalam kurungan. Maka dia boleh guna formula ni. Kalau tak ingat formula ni dalam exam, kau expand je lah semua orang. Asalkan kuasa tu kuasa 2 lah sebab senang nak expand kan. Kalau kuasa 3 mau tak pening ni expand. Habis masa kat expand je nanti dalam exam. Jangan. Jadilah bijak. Okay. So yang ni formula dia saya tulislah siap-siap di sini je. Sebab nanti kan ada yang lupa. Lepas tu darab dengan differentiate AX plus B tambah C. Okay, so ni untuk 5 tolak X squared. So yang kita perlu expand tu yang kurungan lagi satu tu lah. So negatif 4 tambah 8 per 2 tolak X. Sebab dia kuasa 2, maka kurungan tu dia berulang 2 kali. Saya buat divider sekejap. 4 tambah 8 per 2 tolak X. Okay. So masa dekat sini, tak payah nak samakan denominator pun. Tak payah. Negatif 4 darab negatif 4. Lepas tu negatif 4 darab yang pecahan ni. Tapi macam mana nak buat dia dengan mudah? So negatif 4 darab negatif 4, positif 16. Kemudian tolak 32, 2 tolak X. Nampak apa saya buat? 4 tu saya darab dengan 8 je. Sebab kalau saya tulis balik, negatif 4 darab 8, 2 tolak X. Dia darab dengan orang atas ni je kan? Mana pernah pun darab dengan orang kat bawah? Tak ada. Okay, kemudian expand lagi satu. 8 per 2 tolak X dengan dia ni. Sama juga. So dekat sini, tolak 32 per 2 tolak X. Kemudian tambah. Okay, so bila dia darab macam ni. 8, 2 tolak X macam ni.
bila dia darab, dia straightforward je darab macam ni. Macam 1 per 2 darab 3 per 4 akan dapat 3 per 8. Sebab apa? 1 darab 3, 2 darab 4. Eh, algebra lah aku ajar balik pula. Okay, so kita akan dapat 64 per 2 tolak x kuasa 2. So ni kan nanti kita nak integrate kan? Okay. 16 tolak 64, 2 tolak x. Nampak? 32 kat atas tu boleh totalkan dia. Kemudian 64, 2 tolak x tu saya bawa dia ni atas. 2 tolak x kuasa negatif 2. So nampak tak? 2 tolak x kuasa negatif 2, saya highlight warna oranye ni. Dia boleh guna formula yang atas ni. Sebab tu saya bawa dia naik. Ni bila integrate ni baru expand je. Lepas tu step kedua barulah awak integrate. Macam mana nak integrate dia sekejap. So yang ni dah screenshot. Screenshot sekejap. Okay. Macam ni. Okay. So nampak kan yang ini tadi, ini yang pertama. Lepas tu tolak sebab dekat tengah sini dia tulis tolak. Okay. Kemudian tuliskan hasil expansion tu. Kalau awak nampak yang kat bawah sekali saya guna highlight hijau. Ni hasil expansion. Tadi saya dah bawa 2 tolak X tu naik ke atas kan. So dia jadi macam tu. Nampak tak ni? Highlight hijau. Ini yang kita buat tadi. Kita expand panjang-panjang dengan tulisan saya yang buruk tu. Okay, so sebab ni ada kurungan. Ni ni tutup sampai habis ni, sorry. So awak kena buka lah dulu kurungan ni. Ni nampak? Betapa pentingnya kurungan. So dekat sini akan jadi tolak. Sini jadi tambah. Sini jadi tolak. Nah, hati-hati tau. Okay. So, integrate yang saya kata guna formula AX plus B kuasa N tu adalah orang ni yang saya guna highlight biru. Orang ni dengan orang ni. So, nampak tu dia punya hasil dia tu. Yang 16 tu dapat 16X lah. Yang 64 per 2 tolak X tu nampak tak dia jadi lon dekat situ. Saya guna warna apa pula ni aku nak guna ni. Sebab 64 tu dia bawa keluar daripada cacing. Dia macam ni lah. Kalau awak tak nampak dia 64, 1 per 2 tolak X. Macam tu. Sebab tu kita dapat 64 ln 2 tolak X per negatif 1. Okay. So saya zoom out so awak boleh screenshot. Lepas tu awak analyze lah. Apa yang saya buat. Highlight yang sama warna menunjukkan benda yang sama dan juga proses yang sama. Okay. So kita pergi ke soalan 7. Soalan 7 ni. Ini extra question ke? Bukan. Okay, so diberi function g adalah gx lepas tu dari satu ke kiri, satu ke kanan. So nampak tak dekat kona atas kanan sana tu saya buat dia punya number line. So dari number line ni kita tahulah soalan ni minta evaluate dari negatif 1 sehingga 4. So dari negatif 1 awak kena stop sekejap dekat 1. Sebab tu saya buat highlight biru kat 1 tu. Dari negatif 1 awak jalan hingga 1, function dia berbeza. Kemudian start balik dekat 1 awak jalan sampai 4. Tapi function yang berbeza lah. Okay, so bila nak integrate tu, yang bahagian xe 2x squared, awak nampak saya buat apa ni namanya? Bice up. Saya bice up guna pen warna lain. Kemudian yang ln x per x ni warna lain pula sebab dia memang totally berbeza kan. So bila buat jalan kerja tu, pastikan kemas sikit lah. Okay, so nampak tak saya buat kuasa 3 tu saya bulatkan, saya bawa pergi depan. So yang depan ni boleh bawa keluar. Bila bawa keluar, jadilah macam orang dekat yang sebelah paling kanan tu sana. So sebab itulah hanya u kita jadi ln x je lah macam tu. Ni soalan ln x per x ni soalan yang memang biasa sangat ditanya. Biasa sangat ditanya. Sampai macam kita dah hafal dah apa jawapan dia. Sampai macam tu sekali. Bukan kita lah, saya. Okay, so lepas tu selesaikan. Masuk u dengan betul. Tukar limit u dengan betul. So tengok betul-betul saya tukar limit u tu. Kemudian bila masukkan dalam kita punya original question. So tolong berhati-hatilah u yang mana untuk yang siapa. Okay, so boleh screenshot soalan 7 ni. Saya discuss soalan 7 ni hanya sebab nak explain dekat number line tu je. Nak integrate dia awak pandai sudah kan? Sepatutnya. Bila kita dah discuss banyak tutorial. Okay, betul lah dah habis masa.